Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali berbagi pengetahuan dengan teman-teman tentang bermain seruling Tafsil Madinah. Dan kali ini kita akan belajar bermain seruling dengan nada endeng-endeng. Teman-teman, untuk nada endeng-endeng sendiri, yang pertama itu nadanya kembali menggunakan nada sol, tapi dengan nada rendah ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Nada rendah seperti ini ya teman-teman. Sedangkan untuk nada tinggi, dan pada lagu endeng-endeng itu sendiri kita menggunakan kombinasi antara nada rendah dengan nada tinggi ya teman-teman. Yang pertama dari nada sol atau lubang nomor 4 dari bagian bawah. Teman-teman, yang kedua setelah dari nada sol, nada rendah, bisa diperhatikan. Kemudian kita menutup semua lubang kecuali lubang yang pertama dari atas ini, teman-teman. Untuk yang ketiga, kita menutup semua lubang, kemudian membuka lubang pertama dari bawah dengan nada tinggi. Begitu teman-teman. Dan pada nada endeng-endeng juga menggunakan repetisi dua kali nada ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Yang pertama. Variasi nadanya ada beberapa macam, contohnya seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, yang kedua. Seterusnya, kalau saya biasanya menggabungkan beberapa variasi ya teman-teman untuk nada endeng-endeng ini. Yang terpenting, endeng-endeng itu sendiri untuk nadanya terdiri dari dua kali repetisi.
kita contohkan sambil diperhatikannya teman-teman. Itu nada yang pertamanya teman-teman. Selanjutnya kita ambil dari atas lagi, dari nada sol. Untuk nada tingginya. Nah, ini ya teman-teman. Nada tinggi, kemudian langsung ke nada do. Tapi dengan urutan setiap lubang kita tutup dengan cara berurutannya teman-teman, dengan gerak lambatnya seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Dan kembali ke nada yang pertama. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya untuk belajar suling ini kalau menurut saya sangat gampang ya teman-teman. Kuncinya adalah kita mau meluangkan waktu untuk meneliti nada-nadanya ini. Maksudnya kita ketika kita sudah menghafal nadanya, kita berusaha menerapkan di sini ya teman-teman. Semirip mungkin. Artinya teman-teman tidak harus bermain seruling sama dengan permainan saya. Boleh lebih bagus boleh. Tapi untuk pemula itu biasanya harus menghafal nadanya untuk kemudian menerapkan nada-nada yang sudah dihafal tadi ke lubang nada seruling kita ini. Karena sebenarnya di dalam bermain seruling pun kita harus membiasakan jari-jari kita ini ya teman-teman. Artinya supaya tidak kaku harus sering dilatih. Untuk nada lengkapnya dengan nada endeng-endeng kira-kira sepertinya teman-teman. Mohon diperhatikan jari-jari saya teman-teman. Baik teman-teman, untuk video cara bermain suling endeng-endeng kali ini saya cukupkan dulu.
mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, terutama generasi muda yang hobi dengan seruling Tafsir Madinah. Dan jangan lupa kembali dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya teman-teman. Demikian, mohon maaf untuk segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.